Nah, halo teman-temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di tanggal 18 di hari Kamis, saya hunting di Terminal Jati Kota Pariaman. Udah lama sih, udah lumayan lama saya nggak hunting di sini ya. Dan tadi di perjalanan kita ketemu sama Sembodo yang ada slipernya, bangku slipernya, terus sama transport, benar tadi transport lagi parkir ya di apa tadi gerbang masuk terminal. Dan di sini yang terparkir ada Palala dan NPM. Nah, itulah perusahaan Minang. Ini Palala yang dari single glass dari apa? Laksana. Hmm, 18 Mei. Sekarang masih ...7.46 ya. Masih sangat pagi sekali. 7.46. Mungkin antara cuaca habis hujan. Lebih pagi tadi habis hujan. Makanya kelihatan sangat pagi sekali ya. Kalau biasanya sih matahari udah timbul di sini. Ya seperti biasa. Kalau yang start dari Terminal Jati ini ada Sembodo dan Palala. Dan NPM yang sangat pagi. Biasanya sih 2 unit. Palala dan Sembodo. Pagi-pagi tuh. Nah, tadi di perjalanan ada transport dan di sini juga ada NPM yang udah parkir sama Pak Lala. Kita puter-puterin yuk. Kita tungguin bus yang bakalan masuk lagi ya. Dan cuaca pun masih gerimis-gerimis nih ya, bukan namanya. Lalanya mau berangkat. Palala berangkat, Gantino, Gantinan Lamu. NPM berangkat. NPM Mutiara Putih Mulia. Sekali lagi selamat pagi kami ucapkan kepada para penumpang dan pengunjung yang ada di kawasan terminal tipe A Jati Pariaman. Dapat diinformasikan kepada para penumpang untuk jadwal keberangkatan bus pada hari ini. Pertama, bus NPM jurusan Jakarta-Bandung berangkat jam 8.20. Kemudian bus NPM tujuan Jakarta-Bandung jam 8.35. Kemudian untuk Gumparang Jaya tujuan Jakarta-Bandung jam 8.45. Transport tujuan Jakarta-Bandung jam 6 pagi. Kemudian untuk tujuan Muara Bungo jam 9.15. Untuk mobil SAN tujuan Bengkulu jam 9.30. Angkutan kelas bus ke-4. Thank you.
Dan tadi yang pertama ada Palala, NPM, dan MPM. Dan ini MPM lagi, yang Sultan kelas. Kalau San ya, yang mau ke Bengkulu ya. Dan masih banyak sih, kayak transport, ANS, Bumarang Jaya pun belum masuk. Family Raya pun belum masuk. Diharapkan kepada penumpang yang akan berangkat. Agar memperhatikan barang bawaannya, jangan sampai ada tertinggal maupun terpotong. Terima kasih. Ya seperti biasa sih, geram cek dulu ya sebelum berangkat. Bus NPM lagi nih, kalau nggak salah ini yang kelima, yang ke Medan ya kayaknya. Oh, Jakarta Bandung. Untuk penumpang diharapkan memperhatikan barang bawaannya, tetap jaga kesehatan, yang biasa selamat sampai tujuan. Terima kasih. Nah, bus Transport Express Jaya ini yang single glass, yang ke 6 kalau nggak salah ya. Ini yang legres nih, Nopin 51. NPM-nya berangkat. Nah, di sana juga ada bus Bumarang Jaya itu 2 unit langsung masuk, yang nomor 7 dan sama yang nomor 8. Bumarang Jaya ini terkenal dengan basurinya sekarang ya kan. Nopin 52. Oh, Family Raya. Ini bus yang ke-8. Jadi tadi 2 unit Bumarang Jaya masuk, yang legersnya lanjut. Dan ini yang sekutipnya menaikkan penumpang dulu. San yang mau ke Bengkulu, Transpor yang mau ke Jakarta Bandung. Dan ini Bumarang Jaya. Multi talent, jangan julukan multi talent. Ini Kota Tabu. Julukan
bukan kota tabu. Ramai penumpang ya. Nah, seperti inilah ya bus yang mau berangkat dari Temajati ini semuanya harus diramcek dulu oleh tim Kemenhub Kota Pariaman. Nah, jadi itu namanya yang belum masuk itu ada ANS. Biasanya ANS yang start yang terakhir ya dari Pariaman. Dia menaikkan penumpang dulu di Lubuk Basung. Lubuk Basung itu rutinitasnya ANS Lubuk Basung Sungai Limau. Makanya dia agak lama masuk dikit daripada yang lainnya. Teng tereng teng 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 Gemarang Jaya berangkat. Ini yang bus ke 7, yang ke 8 tadi ada single gelasnya Gemarang Jaya. Sudah berangkat. Dan ini yang ke 7. Oke. Up transport di depan. Yang ke 9 tadi juga ada Family Raya. Nah, ini yang ke 10 nih. Single gelas dari Transport Express Jaya yang Legres Budu Gadang. Sekarang bus transport ada 2 tipe, satu Kudo Gadang dan yang satu lagi Ninia Mama. Ninia Mama itu eksekutif. Hah? Itu? Transport kok? Nopin 531, yang satu lagi Nopin 5153. Selamat datang kepada KRL Transport tujuan Jakarta Bandung. Legresnya Transport udah masuk 2 unit nih ke Terminal Jati Kota Pariaman. Busnya orang Pariaman. Dan itu lagi diramcek sama tim Kemenhub Kota Pariaman ya, itu namanya. Yang satu Nopin 53 dan yang satu Nopin 51. 51 ini dengan julukan Kota Tabu, ini yang Bintang Mutiara. Oke. Oke, berangkat Nopin 53-nya berangkat. Oh, langsung berangkat 2 unit ya. Nah, langsung berangkat 2 unit bus Transport Express Jaya. Oke lah, itu namanya. Yang belum masuk sih tinggal bus ANS. Oke lah, inilah hunting saya di Terminal Jati Kota Pariaman. Kalau ada kesalahan dalam video saya mohon maaf ya. Oh, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.